Guys, welcome back ke channel Kalahari. Oke, di video kali ini agak berbeda nih. Di video kali ini gue mau bagi-bagi tips memanfaatkan buff di Genshin Impact. Mungkin banyak banget player-player Genshin Impact yang jarang memanfaatkan buff seperti itu. Padahal buff adalah salah satu komponen penting di Genshin Impact untuk memudahkan kita untuk ngedomain, nge-clear vault, dan lain-lain seperti itu. Nah, jadi ceritanya ini gue mau ngasih tips buat kalian makanan apa aja yang bener-bener worth buat dibikin dan juga beberapa makanan yang menurut gue sih nggak penting dibikin kayak gitu. Dan langsung aja di sini gue bakal tunjukin ke kalian masakan apa aja yang paling worth dibikin ya. Ini versi gue sih, tapi kalau misalkan nggak setuju ya silahkan. Karena memang beberapa karakter itu kadang-kadang ada yang support buat bikin makanan spesial dan enggak kayak gitu ya. Nah, di sini gue mau ngasih tips juga buat kalian. Kalau misalkan gue tuh lebih sering bikin makanan wajib banget bintang 5. Ini Adeptus Temptation. Ini wajib banget dibikin. Kenapa? Karena memang dia ini gede banget nambahin attack-nya. Kalau misalkan di hoki lo bisa dapetin attack sebesar 372. Soalnya ini random ya. Kadang-kadang ada yang 260, ada yang 372. Gitu kan. Dan kreditnya tuh 8-12%. Kalau dibandingin sama Jade Parcel, ini lumayan jauh gitu ya. Tanggung banget. Dan gue kurang suka bikin Jade Parcel. Kenapa? Karena memang Jade Parcel ini Juyun Chili gitu bahannya. Walaupun Juyun Chili gampang didapetin. Karena ini salah satu material ascension buat si Xiangling juga. Gue takutnya nanti ini bakal dibutuhin juga buat beberapa karakter. Jadi gue keep. Ya, Jade Parcel tuh biasanya gue bikin tuh kalau misalkan lagi kehabisan kepiting. Lalu juga yang ketiga untuk heal gue lebih seneng pakai Universal Peace. Nah, Universal Peace ini mantap banget karena dia nambahin HP juga, GG lumayan gede banget. Terus dia murah bahannya. Pertama lu pakai berry dan juga Lotus Head yang dimana gampang banget dicarinya. Terus kedua rice ini murah, harganya 10.000 di pasar Liyue. Nggak bisa dicari sih, cuman ini risetnya setiap 2 jam sekali apa 24 jam, aku agak lupa, nanti kita cek ya. Sama wortel, ini murah banget, kalau misalkan dibandingin sama kayak misalkan apa ya nih, yang heal tuh, misalkan bambu pakai apa nih, pakai daging, pakai ham, agak sayang gitu. Nggak terlalu, malah lebih jauhan universal piece gitu, nambahin darahnya gitu kan. Jadi ini sangat nggak worth nih, gue bakal filter ke bagian riset guardian. Nah, ini tuh ya tanda plus ini, kalian bisa lihat apa aja yang nambahin heal. Kalau misalkan yang gambar telur, apa namanya, telur ada sayapnya, ini buat ini ya, buat nge-revive, buat ngebangkitin hidup lagi. Nah, ini kan tadi gue rekomennya bikin universal peace, lalu juga ini enggak, ini sangat tidak rekomen. Ini enggak juga nih, kenapa nih enggak, walaupun bahannya murah ya, tomat, flour gitu kan, terus sugar, tapi ada ikannya. Kenapa ikan penting banget gue, nanti gue bakal bahas. Nah, ini juga nih, ini nggak worth juga pakai Violet Grass yang gimana susah banget dapetnya ya kan. Terus kayak Norton Apples tuh, ini buat apa gitu kan, pakai raw meat. Raw meat itu penting banget. Nah, paling Monster Hash Brown sih lumayan oke juga karena dia gampang pakai pine cone, pakai potato, dan juga di sini pakai jam. Jam ini emang agak lama dibuat karena dia nge-convert dari ini ya, dari sunsetia berry dan juga sugar jadinya jam kayak gitu. Nah, ya ini boleh lah, tapi lebih gampang bikin universal piece sebenarnya. Kalian nggak perlu bikin lagi bahannya di bagian ingredients, jadi tinggal langsung masak aja kayak gitu. Mushroom juga oke, tapi ya dia butuh cheese juga. Cheese-nya itu beli susu di pasar 10.000 aja, dan tinggal kalian bikin di sini nih cheese-nya ya. Kalian tinggal masak, bikin yang banyak aja langsung. Nah, jadi yang buat heal ini menurut gua paling bagus universal piece. Mushroom juga monster. Paling kalau bintang 2 kalian bisa bikin sweet madam karena paling gampang. Dia pakainya sweet flower dan juga fall ya. Fall gampang dicarinya. Oke, terus dari bagian resep brave ini yang attack, tadi kan gua udah rekomendasi juga ya. Kalau misalkan lebih bagus pakai Adeptus Temptation, ini wajib banget buat kalian kalau misalkan buat ngedomain ataupun lagi pengen showcase, ini wajib banget punya. Kalau jadi parcel agak-agak jelek menurut gua. Karena tadi ya pakai Juin Chili terus begitu ham lagi. Hamnya itu bisa kita convert ke Adeptus yang lebih tinggi attack-nya. Nah, kenapa tadi gue nggak suka ikan gue dijadiin makanan untuk heal gitu ya? Karena ikan gue dipakai untuk come and get it. Nah, come and get it ini kalau misalnya kita masak, dan kalau kalian punya Kiki, ini GG Gaming guys. Kalau pakai Kiki, kalian bisa dapetin makanan come and get it, yang dimana dia bakal meningkatin crit rate 20% dan juga crit damage 20%. Kalau gue masih ada ya. Nah, jadi ini yang delicious, yang ini no tomorrow. Jadinya no tomorrow kalau misalkan kalian hoki ya. Nih, meningkatkan crit rate 20%, ini lebih gede daripada Adeptus yang dimana dia kan 12% doang, dan crit damage 20%.
Bedanya sih menurut gue ya gak ada attack-nya doang. Adeptus sih menang di attack-nya tinggi banget ya, hampir 400 kayak gitu. Nah dari buff attack lagi, kalau kalian punya Diluc ini bisa bikin pile map. Ini juga gigi banget, kalian bisa dapat crit damage. Lalu juga kalau kalian main physical pakai Razor Caking, ini wajib banget nih. Cloud Platter, oke. Dan kalau misalkan kalian pengen buff-buff murah, bisa pakai ini ya, Matsutake juga gak apa-apa. Karena bahannya gampang juga nih, cuman kayak Matsutake, Flour, Pinecone, dan juga Butter gitu. Ini gampang, tapi ya gue rekomendasi sih mending langsung ke bintang 5, dapetin crit rate juga. Nah untuk kayak Adventure Breakfast ini janganlah pakai ham. Pokoknya ham ini bener-bener langsung di-convert ke Adeptus aja. Lalu dari adventurer di sini yang stamina apa aja sih sebenarnya? Pokoknya cari tipsnya gimana ya? Cari bahan-bahan yang murah gitu, yang gampang dicari. Kalau misalkan bintang 3 stamina paling enak sih Barbatos Ratatouille gitu, karena bahannya murah, bisa dibeli di pasar, sama ininya karakter nyari di Dawnwinery ataupun di Springvale kayak gitu ya. Ini gampang banget dicarinya. Lalu juga dari resep sage ini untuk dev, gue jarang banget nih pakai buff dev. Kenapa? Ya agak-agak mager aja bikinnya, apalagi Golden Crab ini cukup mahal juga pakai crab gitu ya. Sementara jarang banget gitu ya orang-orang pakai dev, kecuali emang susah banget solo. It's okay pakai golden crab, bikin aja 10. Moon pie juga boleh, ini untuk perisai, untuk si Zhongli jadi makin tebal juga mungkin. Lalu juga ada lotus. Ya buff sih tergantung situasi aja. Kalian pun bisa beli fisherman toss di Sisara. Oke, sekarang kita lihat dulu nih dari mana sih bahan-bahannya kita bisa dapetin gitu ya. Pertama kalian bisa beli di Sisara gitu kan, murah gitu, dan dia bakal reset juga. Kayak contohnya gue selalu beli tuh cheese, jam, crepe roux, sugar, ham, dan flour. Kalau sausage, bacon jarang gue beli, butter juga jarang gue beli, chicken mushroom aja gue jarang beli. Yang gue sering beli tuh flour, ham, sugar, crepe roux, dan jam, dan juga cheese. Dan jangan lupa juga kalian beli resep di setiap warung kayak gitu ya. Terus di depan sini juga ada beberapa bahan untuk kalian beli. Ini bagian monster ya. Nih. Kalian bisa beli yang penting-penting kayak misalkan wet buat jadi flour, potato, milk. Kalau misalkan onion sih nggak terlalu penting, tadi gue cuman buat bikin Barbatos doang, jadi gue cuman kayak jarang-jarang beli gitu karena memang nggak kerasa coy, 10 ribu duit tiba-tiba habis kayak gitu ya. Nah sekarang di sini gue mau rekomen lagi, kalau di Liyue itu ada tempat satu si Chef Mao, dia ngejual bahan makanan baru lagi yang dimana itu GG Gaming juga, tapi ya risetnya setiap minggu. Jadi kalau misalkan setiap minggu riset, kalian langsung beli aja di situ, karena sayang kalau nggak dibeli, ya duit kalian siapin aja kayak gitu. Nah di si Chef Mao ini sama ngejual kayak si Sara juga nih ya, dan dia ada resep baru juga gitu. Kayak misalkan ada yang baru nih, Universal Peace, ini gue beli di sini. Ini bagus juga buat heal tadi kan ya. Nah ini juga gue beli ini flour, sugar, ham, lotus head, carrot, green chili. Wajib kalau mushroom, matsutake, bamboo shoot jarang gue pakai, jadi gue manggar. Nah ini yang paling penting nih, ini tuh dia risetnya cepet banget. Lu harus wajib banget beli crab kalau emang kalian memikirkan buff ya. Fish ini wajib banget. Nah setelah itu udah. Dan untuk di pasarnya tuh di bagian sini, di second life dia. Nah di second life juga kalian bisa beli yang namanya shrimp ya, atau udang. Udang juga penting banget kadang-kadang dipakai. Tofu, almond, rice yang paling penting buat gua buat jadiin no tomorrow tadi. Nah, wet juga penting, potato penting, milk penting ya, tapi jangan langsung di spam semuanya ya. Ingat moral kalian juga harus diconsider gitu. Jadi tergantung kebutuhan. Nah, terus Bang, gimana Bang kalau misalkan gua enggak punya moral, farmnya di mana gitu? Tenang, gua bisa ngasih beberapa rekomendasi tempat yang sering gua farming sekarang ya. Pertama-tama di sini gua bakal ngasih rekomendasi tempat buat nyari babi. Nah babi ini salah satu apa ya, material makanan paling penting sih. Nih gue pertama-tama nyari selalu di sini guys, tapi di sini agak susah. Semenjak ada Dragon Span itu gampang banget ketika ada King's Boar itu, kan dia babinya beku dan itu gampang kita tangkap. Tapi kalau di bagian sini ini agak berat nih. Wajib banget bawa archer, bawa satu bow gitu biar gampang ngebunuhnya. Tuh udah ada satu di sini. Cuman kalau misalkan dia mati satu langsung kabur semuanya, langsung mencar. Tolong kebakaran kata dia. Ini susah nih, harus dia jago main PB kali. Tuh pada mencar, banyak banget sumpah nggak bohong tuh. Babi semua guys. Paling dapat 2 biasanya atau 3. Kalau lagi bagus sih dapat 5 gua. Ya lumayan lah. Tuh kan, nah dapat lagi nih. Ya lumayan lah. Nyicil kayak gitu. Tempat kedua kan tadi gue bilang di Dragon Spine, ini tinggal kalian teleport dari sini turun ke bawah nih. Di sini nih udah gue tenain juga es bagong namanya, tapi wajib bawa pyro ya, karena di sini nanti kita bakal dapat banyak banget
daging dingin. Nanti gue bakal jelasin kenapa daging dingin emang bisa dijadiin bahan makanan bang, bukannya golas juga. Enggak, bukan cuma golas doang kok, nanti gue bakal jelasin juga. Oke. Gue bakal lawan dulu. Emang agak keras babi ini, sumpah deh. Udah kayak bos ini, kayak udah bos terakhir anjir. Jangan-jangan dia bos terakhir Genshin Impact ya. Oke. Nah, ketika dia udah mati, kita bisa ambil dagingnya nih ya. Wow, banyak banget tuh. Berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Banyak lah pokoknya. Untuk kepiting sendiri gue biasa farming di sini. Karena banyak banget di sini tuh. Satu, baru turun. Ini tempat yang waktu kita lawan-lawan ini ya. Lawan apa? Lawan angin itu. Misi rahasia, pulau rahasia. Mudah bukan untuk membuatnya. Tapi takutnya sih udah gue ambil di sini tadi pas live stream. Ah, 5. 6. 7, 8, 9, banyak banget guys, 10, ya kan, 11, 12, 13, nah ya kurang lebih hampir 20 sebenarnya, cuman kayaknya udah pada gua ambilin tadi ya, cuman ya kalau butuh tambahan lagi kalian bisa kesini nih, nah tinggal nyebur aja nih, tapi jangan kayak gua lah, udah bandit aja yang nyebur kali. Nah, tapi susah anjir, kontrolnya berat banget. Nyo satu, itu dua, hati-hati nyebur, hati-hati tenggelam. Nah, paman gue ini jualan ikan juga, tapi dia sedikit bodoh anjir. Seekor 300 moral, kalau beli 3, 1000 moral lebih mahal. Udahlah, beli aja yang penting. Gak apa-apa, jangan pelit-pelit, kita beli ini ikan, wajib banget, 10. Dan juga 3, ya 15.000. Ambil tuh duit haram anjay. Nih ya, satu lagi di si Paman Sun. Nah, Paman Sun ini jualan lumayan banyak deh. Dia jualan kepiting juga kalau nggak salah. Takutnya sih si Paman Gawat tadi dia resellernya si ini ya. Resellernya si Paman Sun ini, jadinya dia jual agak mahal. Nah, stream wajib banget beli 50 cuma 7,5, jadi murah banget. Karena kadang-kadang kepake juga stream. Udang. Nah, sisanya kayak misalkan wortel gitu, gue nyarinya di bagian sini nih. Di bagian Down Winery ataupun Springvale. Ini banyak banget. Kalian bisa explore sendiri, tau lah tempatnya pasti ya, di bagian rumah-rumah ini, tiap titik-titik rumah ini ada wortel. Oke, ini wortel banyak, di Springfall juga banyak wortel, dan ini belum semua sih, harusnya lebih banyak. Kalau kalian lebih tahu ya tinggal share aja ya di komentar, nanti jadi referensi gue buat nyari bahan makanan lagi. So far sih yang sering gue farm itu, dan itu bahan-bahan yang sering gue bikin. Lalu ketika gue masak nih ya, nah ini nih yang paling penting nih, kalau misalkan daging dingin, kita bisa convert ke raw meat. Nah, dia tuh convert tuh 1:1, jadi gampang. Tuh, 18. Udah tinggal tungguin satu daging mentah, itu jadi semenit doang. Terus kita bisa bikin hamnya dari raw meat, cuman gue atur. Kayak misalkan berapa raw meat gue jadiin ke ini nih, come and get it. Dan juga berapa raw meat jadiin ke ham, biar ke adeptus. Dan sekarang gue mau bikin come and get it dulu, buat sedikit nambahin crit rate. Nih, gue pakai Kiki ya. Gue bikin sekitar berapa ya? 10 aja deh, 10. Kita dapat berapa ya? Gacha nih guys. Dapat gak nih? Dapat 2, lumayan guys. Not tomorrow. Dapat 2 crit damage 20% dan sisanya si raw meat-nya bakal gua convert ke ham. Nah, ham ini bakal berfungsi untuk menjadikan Adeptus Temptation. Nah, untuk kayak universal piece-nya ini enak banget nih. Gua tinggal bikin banyak aja. Play kalau ada Barbara pasti punya, tinggal bikin semua. Kita farming wortel lagi buat ngeheal. Nah udah sih itu aja, gua sih kayak cuma pakai 3 buff, Adeptus, Come and Get It, sama yang namanya tadi tuh heal si Universal Piece. Nah satu lagi nih guys, tips buat kalian, kalau misalkan buff itu nggak bisa di-stack ya, nggak bisa di-stack, contohnya seperti ini. Kalian berpikir kalau misalkan, ah gua pakai buff attack aja ah, misalkan buff attack yang ini, nambahin 228 attack, kita pakai. Kita cek dulu ya, damage caking gua berapa nih, misalkan 3131. Kita tambahin buff attack 228, jadinya caking gua sekarang damage-nya 3359, oke? Okay? Nah, tapi orang berpikir, ah tambahin lagi ya crit rate 20% gitu, biar makin sakti gitu. Kita pakai nih, boom. Yang ada, buff-nya ini hilang, buff attack-nya. Yang ada, caking gua yang naiknya crit rate 20%, jadi nggak bisa di-stop kalau buff itu.
Dan agak sayang kalau misalkan kalian udah pakai Adeptus ditimpa lagi sama buff bintang 3, yang ada Adeptus bintang 5-nya bakal hilang kayak gitu. Nah, sama juga kalau misalkan kalian pakai potion. Nah, potion ini nggak bisa di-stack juga. Kalau udah pakai Electro ya Electro doang, Pyro Pyro doang. Kayak gitu. Bahkan buff yang def sama attack aja nggak bisa di-stack kayak gitu. Kecuali buff yang beda kategori. Contohnya seperti ini. Contohnya sekarang gue pakai ini ya, pakai buff crit rate nih, 20% udah gue pakai. Tapi setelah itu gue pakai yang namanya buff stamina misalkan nih. Buff stamina berbatos Ratatouille. Gue pakai dan kita cek di sini ada dua bongko buff yang dimana itu bisa ke-stack. Karena itu beda kategori seperti itu guys. Nah, itu dulu aja dari gue videonya tentang tips bagaimana daily gue mencari bahan-bahan makanan. Semoga sih membantu buat player-player newbie ya, buat pro player Genshin yang udah jago R50 ke atas sih. Kayaknya gak butuh guide ini kayak gitu ya. Nah, sekian dulu video dari gue. Kalau kalian suka jangan lupa di subscribe, like, dan share. Goodbye, see you next video.